Serangga yang memintal sarangnya dari air liurnya ini disebut tapioka. Halo guys, berjumpa lagi dengan kami Mangapul JMH Channel. Dalam video ini kami akan membahas informasi menarik seputar bahasa Batak Toba ya guys. Dalam kehidupan masyarakat Batak, secara khusus Batak Toba, interaksi antar sesama sering sekali menggunakan bahasa Batak. Itulah sebabnya banyak orang Batak yang lahir di perantauan sering merasa kesulitan ketika berkomunikasi dengan sesamanya yang pasti berbahasa Batak. Nah, pentingnya menguasai bahasa Batak bagi orang Batak sangatlah diharapkan demi menjaga agar bahasa Batak tetap ada dan mampu menggunakan bahasanya dimanapun dia berada. Dan berikut ini ada beberapa nama hewan yang kami kemas dalam versi bahasa Batak Toba ya guys. Antara lain, nama hewan ini yaitu Aili, bahasa Indonesia babi hutan. Burung yang satu ini namanya Anduhur, yakni burung tekukur. Nama serangga ini yaitu Atingango, yakni walang sangit. Nama hewan pengerat ini yaitu Apodi, yakni tikus bambu. Nama hewan antropoda yang satu ini yaitu Asisibang, yakni kaki seribu. Hewan karnivora ini bernama Babiat, yakni harimau. Hewan pengerat ini bernama Bagudung atau satwa, yakni tikus. Hewan yang biasa menjadi peliharaan ini bernama Biang, yakni anjing. Hewan unggas ini bernama Bibi, yakni bebek. Hewan pemakan rumput ini bernama Biru-biru, yakni domba. Hewan yang merayap ini bernama Boraspati, yakni cicak. Mamalia yang satu ini dinamakan Bodat, yakni monyet. Hewan amfibi ini dinamakan Bojak, yakni katak. Serangga yang berukuran sangat kecil ini bernama burbur, yakni rayap. Hewan yang hidup di air ini, yakni ikan, disebut deke. Hewan yang suka makan madu ini disebut gepul, yakni beruang. Cacing tanah dalam bahasa Batak disebut gea. Ulet dalam bahasa Batak disebut gilok. Kutu disebut gomit atau hutu. Hewan yang memiliki racun ini disebut hala, yakni kalajengking. Serangga yang bisa mengeluarkan cahaya ini disebut halipopot, yakni kunang-kunang. Hewan yang mirip kuda ini disebut halude, yakni keledai. Hewan ternak ini disebut habing, yakni kambing. Serangga penghasil madu ini disebut harimuan, yakni lebah. Hewan yang mirip macan tutul ini disebut harimakar, yakni kucing batu. Ikan ini disebut haruting, yakni ikan gabus. Serangga yang sering menjadi pengganggu di rumah ini disebut hippos atau kecoa. Serangga yang satu ini bisa melompat dengan cepat dan mengeluarkan suara yang nyaring disebut hirik, yakni jangkrik. Hewan peliharaan yang satu ini disebut huting, yakni kucing. Hewan yang bisa digunakan pengganti alat transportasi ini disebut hoda, yakni kuda. Hewan ternak yang satu ini disebut horbo, yakni kerbau. Hewan pemakan buah kopi ini disebut hosuk, yakni luwak. Burung yang berukuran besar ini disebut lali, yakni elang. Serangga yang suka di tempat kotor ini disebut lanok, yakni lalat. Hewan ternak ini disebut lebu, yakni lembu. Hewan yang biasa beraktivitas di malam hari ini disebut lopong, yakni kelelawar. Jenis unggas yang satu ini disebut manuk, yakni ayam. Hewan yang suka makan biji-bijian dan buah ini disebut padidit, yakni tupai. Hewan ternak ini disebut pinahan lobu, yakni babi ternak. Hewan yang hidup di air ini disebut ponu, yakni penyu dan juga kura-kura. Serangga yang suka gotong royong ini disebut pornis, yakni semut. Jenis lebah yang berukuran kecil ini disebut ranggiting, yakni tawon. Serangga penghisap darah ini disebut rongit, yakni nyamuk. Ikan yang memiliki kulit licin ini disebut sibahut, yakni lele. Hewan yang bercapik ini disebut sigurapang, yakni kepiting. Serangga berwarna hijau daun ini disebut sihapur, yakni belalang. Serangga yang satu ini disebut simbur, yakni capung. Hewan pemakan ikan ini disebut silo-silo, yakni berang-berang. Serangga yang memintal sarangnya dari air liurnya ini disebut tapiogung, yakni laba-laba. Serangga kecil penghisap darah ini disebut tungu, yakni tungau. Reptil dengan ukuran badan yang panjang ini disebut uluk, yakni ular. Hewan pemakan rumput ini disebut ursa, yakni rusa.
Demikianlah video kami yang memaparkan beberapa nama hewan dalam bahasa Batak Toba. Dan pastinya masih banyak lagi yang belum kami sebutkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada perkataan yang salah, kami meminta maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.